Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya, tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia? Bapak uh, sebetulnya semua masalah ada solusinya ya. Jadi uh, kita ini jangan lupa masalah ini ber selalu uh, timbul tenggelam. Yeah. Jadi selalu ada dari zaman orde lama. Nah, tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi. Jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan kencang dari 9.000 ke 12.500 itu pun masih subsidi eh karena apa? Kita tidak ada namanya dana stabilisasi. Di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi. Jadi kalau harga minyak kalau rezeki kita sedang banyak komoditi boom segala macam gunakan seperlunya rezeki nonplok itu sisanya ditabung karena suatu ketika ada dalam ekonominya bisnis cycle waktu di atas nabung waktu di bawah menggunakan tabungannya itu tidak terjadi nah waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan dana stabilisasi itu 500 rupiah per liter tidak sempat diterapkan jadi gitu jadi kalau misalnya waktu harga minyak 20 dolar kan pernah 20 dolar kan uh, uh, harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung nah tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini kenaikan BBMnya naik Apa begini gunakan. nggak ribut kemudian kedua Malaysia menerapkan nggak bisa sepenuhnya stabilisasi ya jadi di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui uh, level tertentu yang uh, membahayakan membahayakan ekonomi PPN-nya uh, dihapus nol nah sekarang kan kalau kita bayar uh, 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 minyak bayar BBM beli BBM kan sekarang kan PPN uh, 11 persen nah itunya dihapuskan dulu dihapuskan nanti karena itu akan lebih stabil. Karena apa? Karena eh, akibatnya pemerintah juga tidak mengeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN kan. Jadi semua ada, namun kita tidak kunjung melakukan itu. Kita enggan belajar dari negara-negara lain. Sebetulnya kan yang membuat saya sangat apa ya respect ke Pak Jokowi itu, langkah pertama setelah dia dilantik 20 Oktober 2014 sebulan kemudian dia naikkan harga BBM dia pangkas uh, subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya untuk pembangunan infrastruktur itu dari structural adjustment dan tindakan berani tapi kok pajak Jokowi cuma sekali ya Kemudian waktu itu ada mekanisme perpres juga setiap bulan harga BBM-nya di Tinjau ada rumusnya, ada formal-formulanya, itu juga tidak diterapkan. Kalau sekarang, BBM naik bisa sangat sensitif, Pak. Masyarakat bisa teriak, Pak, kalau pertalite ya, ikut karena naik. Karena naiknya enggak kira-kira, kalau naiknya lima puluh rupiah dulu pernah, loh. BBM turun juga pernah, mekanismenya memang seperti itu, tapi tidak dilaksanakan. Jadi ditunda, 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 nah, bertahun seperti naik. cancer kan, kalau ditunda-tunda terus ke sekujur tubuh. Penundaan ya, ini karena apa? Menurut Pak Faisal. Nah, itu dia yang kita ingin. Pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia uh, putuskan. Gitu, itu saja. Kemudian, yang uh, terakhir yang ingin uh, saya sampaikan adalah uh, semua dihadapi oleh dunia ini, yeah. uh, makin uh, tidak menentu belum kita bicara harga pangan loh, karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan. Nah pangan-pangan ini naik 20 persen. Nah itu juga dari mana sekarang ada badan badan pangan nasional ya, e, badan pangan nasional itu. Nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau tidak dibiarkan kaget ya. tidak ada pemerintah gonjang ganjing, ada pemerintah itu gonjang ganjingnya jadi kecil. Itulah guna okay. negara dan kita berharap negara melaksakan peran itu secara konsisten. Bang Arya. Ya, uh, saya sepakat sama Bang Faisal bahwa uh, diangkatnya Pertamax, tadi itu saya katakan lagi, itu lebih kepada karena pemakainya 13 persen. Yang 85 persen ditahan, walaupun dibilang nanti ini kok nggak harusnya kan naik juga, tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya uh, apa berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu, makanya ditahan dulu di sini gitu ditahan di Pertalite, di Pertamax dinaikkan. Walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan kok Pertamax naik, jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut gitu. Padahal yang eh, yang terkena imbas cuma kecil gitu, nggak gitu besar-besar amat. Nah kemudian tadi saya meluruskan lagi mengenai kelangkaan. Sekarang udah stabil kok. Dalam tempo 4 hari, lima hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi. Walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi. Ya situasi yang terjadi sehingga eh, pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga uh, ini dengan baik supaya kembali lagi seperti Bang Faisal, supaya tidak ada bampinya terlalu besar gitu ya. Tapi dijaga dengan uh, naik turunnya tidak begitu berat sehingga uh, bisa terjaga. Dan yang kedua, saya tadi sepakat juga bahwa ke depan memang perlu dipertimbangkan juga kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya pukul rata, Target tapi memang targeting Memang targeting misalnya tadi LPG, apakah targeting misalnya sehingga tidak terlalu besar disparitas antara tiga yang melon dengan yang dua belas, tapi yang yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin, kemudian UMKM yang di bawah yang memang butuh itu bisa diberikan uh, subsidi targeting seperti itu, tidak pukul rata. Demikian juga nanti mungkin pertalite pun bisa saya seperti itu targeting. Jadi masyarakat yang di bawah terjaga tidak terjadi eh, tidak jadi tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya tapi yang di kalangan menengah atasnya dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar gitu sehingga eh, apa namanya kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan. Soal jadi, impor pangan tadi bang, poin-poin selanjutnya tadi. Ya impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan. Ya, maksudnya bukan kebutuhan, maksudnya kita harus hitung betul. Saya sepakat bahwa target kita apa? Karena ada tiga ini yang sedang ditarget oleh Pak Jokowi juga yaitu. Eh, Uh, kemandirian di kesehatan, kemandirian, kan kita ada teruji ya di ujian benar nih mengenai uh, corona, corona. Nih. sehingga kita tahu apakah kita selama ini uh, mandiri enggak di situ, baru ketahanan di uh, energi, baru ketahanan di pangan. Jadi yeah. sekarang ini kita lagi bertarung ya, bertarung untuk supaya impor, karena gini, sekarang ini kita bisa bagus karena memang defisit kita tidak ada, tidak terjadi defisit karena ada kenaikan kita di Batubara dan yang lainnya di, sehingga terjaga. Nah, Bagaimana kita sekarang menjaga itu? Langkah Pak Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah, pemerintah daerah, BUMN itu memakai TKDN, itu sudah langkah besar. Dan kami ditargetkan seperti di BUMN, Pak Erick itu menargetkan bulan uh, bulan Mei, bulan Juni itu harus berubah total nih uh, bumn bumn -nya. Kalau enggak, dirinya dicopot kalau tidak memperbesar TKDN. Ini adalah langkah supaya defisit tadi nggak terjadi. Oke, Mas Ahmad. Gitu. Jadi kalau bicara dengan judul ya, harga-harga naik. Dan saya kira ini perlu kita waspadai karena peristiwa Ukraina-Rusia ini kan baru, bukan baru ya, sudah 8 minggu. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Ya, cave dibebaskan tetapi kan kota lain diserang. Yang ingin saya sampaikan adalah kenaikan harga ini akan terus naik. Dan kalau kita bicara uh, sekarang uh, minyak dunia itu 110 USD per barel, kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung itu bisa mencapai 200, manakala worst scenario terjadi. Jadi kalau konteksnya seperti ini, yang paling merasakan itu kan rakyat. Ini baru 8 minggu, harga 110 USD per barel tapi rakyat kan sudah merasakan sekali. Dan kemudian rakyat panik dan kaget ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya 90 juta. Maksud saya adalah kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami, pertama kita butuh satu kreativitas. Hmm. Tapi sebelum kreativitas itu, kita butuh kepedulian sosial dulu. Orang-orang seperti Mas Andre, Bang Arya yang menjadi pejabat publik yang menikmati ruangan, ada AC-nya ya, walaupun katanya AC-nya rusak tapi ada AC kan. Itu diharapkan oleh publik itu berempati. Ya, tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya. Tetapi lebih kemudian dialokasikan yang kedua, saya, saya termasuk orang yang mengkritik keras, kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR? Padahal itu momentumnya tidak tepat. Kita masih daya belinya rendah. PPN ini kan bisa ketolong dari windfall-nya sawit dan batu bara. Jadi tidak perlu dinaikkan PPN, tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju Undang-undang PPN. Langsung saja kalau gitu Bang, Bang Andre. Andrei. Ya, pertama kembali soal gorden lagi ya. Kita tidak ada masalah gorden itu ditiadakan. Ya, sekali Jadi lagi ditiadakan ya. Enggak ada masalah. Oh, Oke. Okay. ada masalah. Teman-teman ya mungkin Bang Andre. ada masalah. Karena 13 tahun pun enggak diganti juga nggak ada yang komplain kami. Ya. Hanya memang setahun ini dianggarkan, tiba-tiba dianggarkan. Jadi kita tidak memilih termasuk ini sampaikan Bang Faisal, DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah. Itu sudah ada soal apa PPN 11, soal 11% soal ade? wacana seperti oh, itu bisa lolos ya soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Faisal. tapi tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang aset negara. Nah, soal apa namanya? PPN 11% itu domain Komisi 11, Mbak. Saya tidak terus terang tidak mengikuti. Itu satu dua. Lalu yang ketiga, soal soal solar. Kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa. 8.000 lebih, bang jadi supaya publik tahu, harga solar subsidi dan solar industri itu 8.000 lebih. Jadi setiap ada peluang disparitas harga yang begitu besar tentu akan ada orang yang akan uh, tergoda iya. untuk bermain di sini. Makanya kita bilang dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan sehingga penegakan hukum itu bisa jalan. Kalau memang pemerintah masih uh, tetap dengan kebijakan dua harga, harus ada payung hukum untuk penegakan hukum. Dan untuk itulah kita mendorong SK BPPH Migas untuk payung hukum untuk menurunkan aturan PP 191 tahun 2024. Satu yang pertama. Yang kedua, soal kenaikan harga pertamax. Kami di DPR jelas menolak kenaikan 16.000 harga kekinian. Itu yang didengarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah batal menaikkan harga kekinian tuh 16.000. Nah, lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai? Dari awal DPR sudah mengusulkan berapa hal. DMO, DPO bahkan menutup uh, ekspor CPO. Tapi belum ada hasilnya, Bang. Ya memang belum ada hasil ya karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR itu loh. Ya. Tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah. Ya, bahkan di saat pemerintah mencabut Uh, dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permen Peri nomor 8 tahun 2022, kita sudah mengingatkan pemerintah lagi bahwa ini akan ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Ya, harga kalau dikembalikan ke harga keekonomian, harga minyak goreng premium itu akan tinggi dan faktanya memang 25.000 per liter lebih. Yeah. Itu satu yang kedua, Sampai sekarang HET 14 ribu minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat. Kalaupun ada, Ya, ini saya sudah ingatkan dalam rapat di DPR di Komisi 6 ya. Itu akan dinikmati oligarki. Apa apa? Mereka yang punya kebun sawit dapat subsidi PKS, Mereka selain punya pabrik uh, uh, kebun sawit, mereka punya pabrik CPO. Lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng. Nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi. Bang Andre, suara lantang ini harus terus dipertahankan. Oh, itu kita di lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa. Di Pengunjung catatan demokrasi kami persilakan Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. wabarakatuh. Baik. Bismillah. Salatu wassalam rasulillah. Wala alihi wa wala wa Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon bungni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Saya menyimak dari awal dan sesungguhnya saya tidak mau, tidak tahu harus memulai dari mana ya. Tapi kalau kita lihat, saat ini apalagi di bulan Ramadan sangat tepat jika kita mulai melihat kondisi psikologis masyarakat. Ya, bagaimana kita berempati semuanya, merasakan ya apa sebetulnya yang saat ini dirasakan oleh semua masyarakat. Ya, yang di lapis bawah tentunya, yang di grassroots tentunya kita harus melihat itu semua. Dan pemimpin kalau kita lihat kenapa menjadi fungsi khalifah ya yang artinya juga memakmurkan, harus membersamai. Disinilah sebetulnya masyarakat harus merasa bahwa para pemimpinnya membersamai mereka dalam menghadapi seluruh kesulitan yang ada. Dan disinilah sebetulnya fungsi dari pemimpin. ya Bagaimana seorang pemimpin itu adalah melakukan amal siasah yang membumikan amanah langit sesungguhnya untuk menebarkan berbagai kebaikan, keadilan, kesejahteraan untuk umatnya semuanya. Nah disinilah kemudian kalau kita lihat, saya menangkap bahwa jika diilustrasikan negara ini sebagai satu kelompok orkestrasi, mungkin ya ini ada permainan orkestrasi yang keluarnya jadi sumbang. Kenapa? boleh jadi ya seorang dirigen ininya juga bingung karena mungkin mereka memainkan uh, melodi-melodi yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi bermain masing-masing. Atau do sama dengan C-nya yang belum ketemu. Inilah yang kemudian menjadi sumbang yang terasa oleh masyarakat seakan-akan berbagai kebijakan tidak konsisten. Yang membuat kebingungan, yang membuat akhirnya apa? Dampaknya ujungnya akhirnya masyarakat lagi yang merasakan atau yang menderita. Nah disinilah saya lihat Indonesia, kita semua, bapak-bapak yang duduk di sini, saya lihat tidak ada satupun yang e, kekurangan dari permasalahan e, kepiawaian, ya, dari orang-orang pintar di Indonesia ini. Banyak sekali, hanya mungkin permasalahannya tadi, do sama dengan setnya belum ketemu. Kita harus sama-sama saling apa beristighfar, istighfar tentu dengan keilmuan kepiawaian masing-masing ya dari ekspertis masing-masing harus duduk bersama-sama yang saya selalu ingatkan untuk apa untuk bersama-sama untuk membuka pintu langit ya agar supaya mendapatkan petunjuk tuntunan ya mendapatkan ilham ya dan inilah yang sebetulnya menjadi powerful di dalam musyawarah nanti dan kalau saya lihat begini yang harus dilakukan oleh semua jangan kemudian seuzon bagaimana kita mengedepankan permasalahan husnuzon. Tetapi dengan apa? Dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang membuat harapan-harapan yang kemudian juga diejawantahkan atau dirasakan langsung kebijakannya oleh masyarakat dan ini juga disosialisikan dengan komunikasi yang benar. Ya, Ketika komunikasinya tidak benar, tentu akhirnya ada sebagian orang yang menggorengnya, sebagian kelompok yang menggunakan ini untuk keuntungan masing-masing. Nah, karenanya saya ingin begini. Untuk Anda-anda ya, tentu baik yang di pemerintahan, baik yang pengusaha dan lain-lainnya yang berlaku curang atau zalim atau mengambil keuntungan untuk kelompoknya masing-masing. Coba kita pikirkan sama-sama bahwa boleh jadi bulan Ramadan ini kita tidak tahu sampai kapan umur kita, apakah ada bulan Ramadan lainnya. Jadi lakukan kebaikan itu di bulan Ramadan sekarang. Lakukan satu kebaikan. Lakukan sesuatu yang insya Allah bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa karena ini bulan Ramadan. Karena ini ayo masuk. Ambil kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi masyarakat. Jadikan khairun nasi fa'uhum linnas. Anda-anda yang duduk di jabatan-jabatan yang mempunyai otoritas-otoritas yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan publik, ayo berpihak kepada publik, berpihak pada masyarakat yang menguntungkan kita semua, yang insya Allah mudah-mudahan satu kebijakan itu akan mengharumkan nama anda, bukan di dunia saja, tetapi di langit para malaikat akan berdoa. Memohon agar Allah mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan, kebijakan-kebijakan yang salah yang dilakukan. Nah inilah yang kita haramkan. Ayo bulan Ramadan ini, mari takliful kulub, satukan hati kita ya singkirkan permasalahan prasangka-prasangka buruk, cari betul-betul beristihad di meja-meja seperti ini, kabarkan kepada semua masyarakat-masyarakat di seluruh lapisan bahwa pemerintah sungguh-sungguh bekerja bersama apa? Bersama masyarakat, bersama expert-expertnya, semua profesional untuk mencari solusi jalan keluar agar supaya negara kita ini Bahadatun tehibatun warobun gofur. Masya Allah. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Eri Yusuf, Bang Andri Rosiade, Bang Arya Sinulingga. Terima kasih juga Pak Faisal, Mas Amanul Terima kasih. Kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segap. Dan saya Andromeda Mercury selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai jumpa.